Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama saya lagi, Cikgu Farah. Dan hari ini saya nak berkongsikan satu tips ataupun saya nak perkenalkan kepada cikgu-cikgu okay, satu extension daripada Google iaitu Auto Admin on Google Meet. Jom kita belajar. Okey, seringkali para guru okey menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun secara atas talian menggunakan Google Meet. Sebab kita telah ditukarkan oleh KPM iaitu ID MOE D5. Okey, tetapi yang menjadi satu masalah apabila setiap kali pelajar yang ingin menghadiri kelas kita, kita perlu tekan admit dahulu. Jadi secara automatik kita menjadi terganggu lah untuk proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Jadi di sini saya nak memperkenalkan satu extension okay, yang dipanggil sebagai Auto Admin for Google Meet. So apa fungsi dia? Jom kita tengok di sini. Okay, kita buka macam biasa Google Meet. Okay, kita semua. Okay, so biasalah kita akan buat instant. Okay, jadi untuk buku ini ini adalah apa buku ini cikgu Okey, jadi kita copy dulu kita punya URL ni, okey, dan kita berikan kepada student. Jadi, okey, saya buka lagi satu, okey. Okay. Account email, okey, dan kita nak masuk sebagai student. Okey, so di sini, okay, jadi saya gunakan account edit sebagai host, okey, dan ini juga adalah email personal saya lah. Sebab biasanya pelajar dia biasa guna ini personal untuk menghadiri kelas. Okay. Kalaupun kita dah bekalkan ID MOE, kadang-kadang tu aku pakai masuk je ikut yang. Okay. Saya tutup dulu sekejap saya punya number. Okey, di sini. Okey, ini adalah paparan untuk guru. Okey, host. Ini adalah paparan untuk pelajar. Okey. So, bila kita pelajar, okey, dengan mereka tu juga pelajar tekan ask to join. So, cikgu akan nampak paparan seperti sebelah kiri ni. Okay, let me. Okay, kalau dekat seorang dua, tak apa cikgu eh. Kali ni jadi macam banyak. Sekejap lagi, tak. Sekejap. Jadi, apakah fungsi auto admit ni? Okay, bila cikgu dah buka, okay, cikgu punya Google Meet, cikgu just tekan turn on admit. Okay, jadi di sini kita nampak ada dua okey pelajar apa satu guru okey satu lagi pelajar okey. So kalau anda kata ada pelajar lain lagi yang nak masuk kelas cikgu okey kita tengok okey katakanlah kita masih lagi tengah belajar tiba-tiba ada lagi pelajar yang ingin masuk ke kelas kita okey so dia dah terus masuk pada tersebut terus dia dimasukkan ke dalam kelas kita. Kita dah tak payah nak dengar bunyi ting-ting-ting yang mengganggu pelajaran kita. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak dapatkan extension ini? Okey. Jom kita tengok. Okey, untuk mendapatkan extension tadi, cikgu just pergi kepada Chrome Web Store. Okay, Chrome Web Store. So bila kita dah search pada Google di Google Chrome Web Store, kita boleh carikan Auto Admit Google ni. Okay.
di sini ada pelbagai jenis apa extension lah. Okay, so yang kita gunakan tadi adalah ini, auto admit for Google Meet. Okay, sekarang ni, okay, untuk cikgu yang kali pertama ingin menginstall ataupun menggunakan auto admit ni, please tekan install, okay, ataupun apa, add to phone, add to add on. Macam saya dah pun ada, okay, saya tak lupa pula benda ni. Jadi saya harap cara selepas ini, okay, cikgu boleh install dan setiap kali cikgu menggunakan Google Meet, okay, boleh aktifkan button auto admit ni di sini. Terus tekan turn on untuk admit. Okay, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Harap dapat membantu cikgu untuk melancarkan lagi PDPR secara atas talian. Okay, itu saja. Bye-bye.